hari ini saya OTW menuju Gamplong. Hari ini sebenarnya saya mau mampir ya ke Gamplong karena memang ada acara di daerah Sedayu dan kita akan mampir dan hanteng kereta di jalan masuk ke area Gamplong. Dan kita akan lihat kereta di lokasi ini. Kereta pertama yang akan kita lihat pada saat kita datang adalah kereta api bandara. Kita saksikan kereta api bandara segera melintas di depan kita. Kereta api bandara sudah melintas depan kita, dan yang depan kita itu adalah jembatan apa ya, saya lupa namanya ya, pokoknya di daerah Gamplong itu ada jembatan ngebrak kalau nggak salah. Dan selanjutnya dari arah kota Yogyakarta akan segera melintas kereta api Argo Semeru. Kereta api Argo Semeru sudah melintas. Hari ini memang saya tidak terlalu lama di tempat ini karena memang akan ada acara nanti. Jadi hanya ya mampir sebentar sambil hunting sebentar di lokasi ini. Kemudian yang selanjutnya melintas di depan kita kembali kereta api bandara warna merah. Ini menuju ke stasiun Yogyakarta. Kita saksikan keretanya lewat. Kereta bandara sudah lewat dan kita akan saksikan yang berikutnya. Kalau sesuai dengan jadwal itu adalah kereta api Argo Wilis membawa gerbong panoramik menuju ke arah stasiun Yogyakarta. Kita dengarkan sudah ada suara klakson dan suara kereta. Itu dia keretanya, kita saksikan. Itu dia, kereta api Argo Wilis membawa gerbong panoramik sudah melintas. Selain lihat kereta, kita juga lihat tadi sudah satu bis, kemudian ini bis yang kedua, dan juga bis ini memang keluar dari area Gamplong dan ada satu bis ini yang akan masuk ke Gamplong. Memang Gamplong jadi tempat wisata yang cukup ramai dikunjungi terutama di hari libur, apalagi di hari Minggu seperti ini. Demikian video saya, nantikan video saya yang lainnya ya. Terima kasih sudah menonton, dukung channel ini dengan subscribe dan like ya.